Samping kali kesing. Rem. Perkanas. Maju. Mandiri. Pantang puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kami akan menuju ke kandangnya Ibu atau Bapak Martin yang lokasinya agak jauh dari kota. Ini di lokasinya di daerah Alian. Oke, seperti itu teman-teman. Ikutin terus perjalanan kami dari Selamat Kondang TV. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Selamat Kondang TV. Dan kali ini kami akan mereview cempe-cempenya Mbak Cahyani dan juga Mas Iwan di kandang Agatha Farm ya Mbak. Iya. Ini banyak sekali cempe-cempenya. Boleh dilihat, silakan dulu Mas. Dilihat dulu. Bagus-bagus Mbak ya. Ini salah satunya itu bagus-bagus. Mas, ini umurnya berapa bulanan Mas? Ada yang sebulan, ada yang 10 hari ya Mas ya? Ini 10 hari kayaknya. Ini belum. Belum ada, seminggu ya? Seminggu. 2 bulanan. Ini saya, dari kami kepengen tahu Mas Iwan dan Mbak Cahyani ini udah berapa tahun usaha menjadi peternak kambing ras kali di sini? Udah berapa lama? Atau udah berapa tahun? Udah 1 tahun kalau untuk partner, kalau sendiri-sendiri udah lama juga. Udah lama ya. Terus pernah di kandang sini sudah pernah memanenkan cempe-cempe Mas? Udah banyak. Itu untuk pasaran harga kemarin rata-rata berapa Mas? Ada yang 60-an ke atas? Belum aja sih, kemarin kan jualnya umur 1 minggu 2 bulan. Jadi masih rata-rata 3 juta 2 juta. Kalau yang istimewanya nyampe laku berapa kemarin Mas? Umur 2 hari 3 juta. Waduh, berarti memang kambing ras kali kesini ini setelah melahirkan kita pisah, kita sapih dan kita dot, sehingga bisa setelah lahir bisa kita langsung beli atau nyempil nih Mas. Ya, ya seperti itu teman-teman. Ya, nah, itu udah lurus semua itu. Jadi induknya merah itu, induknya merah. Nah, itu induknya merah. Nih, saya indukannya nih. Ini mamanya. Kasih dot tuh mamanya tuh. Nih, udah habis nih. Ini mamanya nih. Tuh mamanya tuh. Aduh. Mbak atau Mas Iwan atau Mbak Cahyani, saya kepengen lihat koleksi indukan jenengan yang jumbo dan kesukaan jenengan. Salah satu atau berapa ekor lah saya pengen lihat. Boleh. Iya, yang kira-kira istimewa. Coba. Mari kita lihat punyanya Mbak Cahyani dan Mbak Mas Iwan. Ya. Ini salah satu koleksi saya. Ini jumbo banget ini ya. Iya. Jumbo banget. Dan juga telinganya halus ya. Lumayan. Ini lataksi berapa kali Mbak? 3. 3 kali. Ini mau dijual apa enggak? Tidak. Saya bawa duit loh. Enggak Mas. Ini kira-kira kalau dijual minta berapa Mbaknya? Ini aku minta 15. 15 juta? Iya. Dibolongin 10-nya Mbak, tak bayar sekarang. Enggak, justru ditaketin. Kalau kurang 10-nya tak proses, tak kasih uang. Enggak boleh Mas, enggak bisa ini Mas. 3 kali ya? Iya, ini 3 kali. 3 kali lantas sih. Tinggi banget kambingnya, jumbo. Iya. Ada lagi pejantan yang anunya mana maskotnya Mas? Itu ya. Di coba depan, mari kita ya. Lihat bos. Kita lihat maskotnya. Waduh, ternyata di Kebumen ini banyak sekali peternak kambing ras Kaligesing.
Nah ini ternak kambing ras kali Gesing itu di Kebumen banyak sekali, bukan hanya di daerah barat, utara, itu ternyata udah menyeluruh. Oke, dari kami dari Selamat Kondang TV mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Cahyani dan juga Mas Iwan ya. Terima kasih banyak, dan juga mudah-mudahan akan berkembang terus kambing Gali Gesing di Kabupaten Kebumen. Juga Mbak Cahyani dan Mas Iwan ini sudah sangat banyak sekali kemajuan, termasuk tadi yang direview cempe-cempe dan juga panenannya kemarin sudah diceritakan. Terus juga dulu belum ada mobil, sekarang sudah punya mobil Mas ya. Alhamdulillah sekali. Dulu belum ada kandang ini nih, sekarang udah ada tambahnya kandang ini. Dan kami dari Selamat Kondang TV mengucapkan banyak terima kasih, juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ikuti perjalanan kami dari Selamat Kondang TV mengucapkan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.